Makanya orang tahu hal bahar intoleran. Intoleran, anak mana mikir sampai sekarang masih mikir. Intolerannya anak di mana ya? Waktu di lapas Gunung Sindur, itu anak-anak gereja, mereka tidak bisa menangis. Tidak tolong kan gitu. Kita ini enggak bisa, semenjak lapas ini berdiri sampai sekarang, kita hanya bisa Natal. Tapi malam bisa enggak bisa? Bisa enggak awet enggak tolong? Anak pergi ke salah satu petinggi lapas, yang bagian memang khusus pembinaan. Anak bilang, Pak, kita yang muslim malam takbiran keluar enggak? Keluar itu sebagian. Sampai jam berapa? Ya jam 10, jam 11. Terus kenapa yang anak-anak Kristen kok nggak bisa keluar ketika mereka malam misa? Sedangkan malam misa bagian daripada hak ibadah mereka yang mereka yakin. Diam. Dia juga gitu. Mereka minta tolong ke anak, anak sampaikan, dan anak berharap di asisi. Alhamdulillah di asisi. Begitu di asisi datang semua bilang makasih. Dan itu berlanjut sampai sekarang walaupun anak-anak. Terus ketika di polda-polda, kalau tahanan yang non-muslim hanya 1-2 orang, kadang tidak ilang. Ketika tahanan non-muslim 10 dan lebih, masih nggak ada ibadah. Kalau ada anak di situ kan nggak perlu yang muslimnya. Karena ada anak yang jadi pemimpin rohani. Anak yang ajar. Sampai mereka bisa hafal 130 hadis. Yang di luar belum tentu apa. Nah, jadi, anak bilang ke bagian-bagian polis-polis yang bagian anak-anak ini, anak-anak yang non muslim yang Kristen, mereka udah lebih dari 10 orang. Bagaimana ini kok? Oh iya, iya. Pokoknya anak nggak mau tahu, mereka harus bisa ibadah. Alhamdulillah ibadah. Sampai anak ngeluarin bahasa begini. Andaikan pendetanya minta bayar, nggak apa-apa. Anak bayarin pendetanya. Andaikan gitu ya. Pendetanya datang kan uang bensin atau apa? Anak yang bayar, anak kasih uang bensin. Yang penting mereka bisa mendapatkan hak mereka untuk. Bukan berarti anak membenarkan, tidak. Sebab inna dina inna wahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Lakum dinukum walidin. Tapi kewajiban kita sebagai Muslim, ketika anak berada di satu tempat. Di situ ada yang non muslim, ada yang kafir dalam bahasa Quran, bahasa Islam, kafir. Wajib kita lihat. Cuma ya begitu orang yang enggak ngerti ana, Habib Bahar intoleran, makanya ana masih mikir. Intolerannya ana di mana? Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya ngefans sama Habib Bahar, meskipun saya non muslim. Ini komen Allah. John Cooks, welcome brother. Masya Allah, thank you. Oh banyak. Yang non muslim. Banyak. Yang Kristen, yang Katolik, Kristen yang Katoliknya, Kristen yang Protestannya, yang Budanya, yang Hindunya. Itu banyak banget. Anak punya teman-teman. Mereka cinta sama anak-anak, tahu cintanya mereka. Dan mereka tidak pernah mempermasalahkan anak sama sekali. Tidak pernah ada orang yang ngelapor, anak masuk penjara berkali-kali. Yang ngelapor itu bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, bukan Buddha, bukan Hindu. Orang Islam. Dan di lapas, di penjara-penjara, ketika ada tahanan baru masuk, anak tanya, agamamu apa? Kristen. Anak bilang ke tahanan-tahanan Muslim yang lain, kalau ada yang berani sentuh dia, saya pecahin kepala kalian semua. Kita di sini mayoritas muslim, kewajiban kita buat lindungi. Makanya orang tahu hal bahar intoleran. Intoleran, mana mikir sampai sekarang masih mikir. Intolerannya anak di mana ya? Waktu di lapas Gunung Sindur, itu anak-anak gereja, mereka tidak bisa menangis. Tidak tolong kan gitu. Kita ini nggak bisa, semenjak lapas ini berdiri sampai sekarang, kita hanya bisa Natal. Tapi malam bisa nggak bisa? Bisa nggak awet nggak tolong? Anak pergi ke salah satu petinggi lapas,
yang bagian memang khusus pembinaan itu. Ana bilang, Pak, kita yang muslim malam takbiran keluar gak? Keluar di sebagian. Sampai jam berapa? Ya jam 10, jam 11. Terus kenapa yang anak-anak Kristen kok gak bisa keluar ketika mereka malam misa? Sedangkan itu, sedangkan malam misa bagian daripada hak ibadah mereka yang mereka yakin. Diam. Dia juga gitu. Mereka minta tolong ke anak, anak sampaikan dan anak berharap. Alhamdulillah ada sesi. Begitu dia sesi datang semua berterima kasih. Dan itu berlanjut sampai sekarang walaupun anak-anak anak-anak. Terus ketika di polda-polda. Kalau tahanan yang non-muslim hanya 1-2 orang, kadang tidak ibadah. Ketika tahanan non-muslim 10 dan lebih, masih tidak ada ibadah. Kalau ada anak di situ kan tidak perlu yang muslimnya. Karena ada anak yang menjadi pemimpin rohani. Anak yang ajar. Sampai mereka bisa hafal 130 hadis. Yang di luar belum tentu apa. Nah, jadi, anak bilang ke bagian-bagian kualitasnya yang bagian anak-anak ini anak-anak yang muslim yang Kristen mereka udah lebih dari 10 orang bagaimana ini kok oh iya bilang pokoknya anak nggak mau tahu mereka harus bisa ibadah alhamdulillah ibadah sampai anak ngeluarin bahasa begini andaikan pendetanya minta bayar nggak apa-apa anak bayarin pendetanya andaikan gitu ya. Pendeta yang datang kan uang bensin atau apa? Aneh bayar, aneh kasih uang bensin. Yang penting mereka bisa mendapatkan hak mereka untuk. Bukan berarti anak membenarkan, tidak. Sebab inna dina inna Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Lakum dinukum walidin. Tapi kewajiban kita sebagai Muslim, ketika anak berada di satu tempat. Di situ ada yang non muslim, ada yang kafir dalam bahasa Quran, bahasa Islam, kafir. Wajib kita lihat. Cuma ya begitu orang yang enggak ngerti ana, Habib Bahar intoleran, makanya ana masih mikir. Intolerannya ana di mana? Pernah muda kan, terus enggak pernah. Tapi ya orang selama menghina ana, caci ana, maki ana, maksudnya. Yang penting jangan utik ana punya agama. Jangan utik anak punya akidah. Jangan utik ulama. Jangan utik anak punya guru-guru. Bagi Habib Rizik. Jangan berani sentuh urusan-urusan agama. Udah sentuh. Maka sifat lama yang udah anak kubur akan anak buka kembali. Ketika sifat lama yang udah anak kubur itu anak buka kembali. Maka kata-kata yang anak keluarkan. Suara-suara kebenaran yang anak keluarkan. Itu akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Itu akan menjadi mereka tidak tenang dalam tidurnya. Itu akan menjadi mereka mengingat akan dosa-dosa. Allah. Itu baru. Ini ngomong kudanya mana ini? Sudah disiapkan. Sudah lagi nunggu. Lagi sudah disiapkan kudanya. Ini kasih mama lah, kasih mama. Masa mama. Ini pegang barang apa? Matiin dulu. Matiin aja. Dua-duanya. Dua-duanya.